Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Dr. Ija, lama dah tak jumpa. Saya harap anda semua sihat. Hari ini saya akan memperjelaskan tentang topik terakhir bagi kursus PJA 103 Guru Sekolah dan Masyarakat, iaitu berkaitan dengan topik perbincangan isu pendidikan di Malaysia. Lazimnya kalau dalam kuliah PJA 103 sebelum ini, untuk kursus ini, untuk topik isu pendidikan ini, selalunya kita akan buat debat ataupun forum. Tapi memandangkan kita dalam fasa PKPB, maka saya sediakan PowerPoint untuk anda baca dan kemudian nanti akan ada feedback yang anda kena jawab daripada PowerPoint ini. Ya. Okay. Okay, isi kandungan PowerPoint ini adalah pertama adalah berkaitan dengan pengenalan dan perbincangan isu pendidikan. Kemudiannya akan diikuti oleh video isu pendidikan. Ini saya tak akan tunjuk video ni, tapi anda akan lihat sendiri dalam e-learn lah. Ini saya sudah upload dalam e-learn. Ya. Kemudiannya struktur, akses, ikuti tenaga pengajar, PPSMI dan juga kesan global. Okay, PPSMI ini dulu ya. Sekarang kita panggil DLP lah. Ya. Dan kesan global, ya. Yeah. And then akan ada satu lagi video isu pendidikan, okay. Yang di mana saya juga takkan tunjuk dalam kuliah ini. Anda perlu lihat sendiri dalam e-learn saya dah upload. Dan akhir sekali sumber rujukan lah. Okay. Baik, sebagai pengenalan kepada isu pendidikan, ya. Yeah. Isu pendidikan yang ideal hendaklah merujuk kepada matlamat pendidikan negara pada abad ke-21. Kita tahu bahawa daripada kuliah awal PJA 103 telah saya nyatakan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di mana hala tuju pendidikan kita adalah bersesuaian dengan abad ke-21. Jadi isu pendidikan yang ideal ni hendaklah merujuk kepada matlamat pendidikan negara yang menjurus kepada pendidikan abad ke-21. Ya. Kenapa ia menjadi tanggungjawab sistem pendidikan negara dalam menjadikan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran agar dapat menghadapi arus pendidikan semasa serta global. Dan kalau kita recap balik, tajuk dasar-dasar pendidikan pun kita dah tengok ada dasar pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka sehingga sekarang, di mana semua dasar-dasar yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjurus kepada meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran para murid, ya, dengan tujuan untuk menghadapi arus pendidikan semasa serta global. Ya. Sekiranya kita tidak berjaya menghasilkan murid yang berketerampilan, kalau kita lihat balik falsafah pendidikan kebangsaan yang melahirkan murid yang berketerampilan, ya, yang holistik dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay. So, ciri-ciri ini sebenarnya penting untuk mereka meneruskan kehidupan mereka dan arus pendidikan semasa serta arus pendidikan global. Kemodenan dalam menyusun, merancang, membangun dan melaksana untuk tingkatkan mutu pendidikan negara. Ya. Semua ini juga penting untuk kita dapat satu standard di peringkat global bahawa Malaysia ini mempunyai mutu pendidikan yang baik ataupun yang berkualiti. Ia memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira ekonomi dan sebagainya. Selain daripada tanpa mengira ekonomi, ya, tanpa mengira budaya, tanpa mengira kelas sosial, kelompok etnik, ya, dan kita mengharapkan bahawa penghasilan negara bangsa Malaysia dapat dibentuk dalam kalangan murid kita yang menjadikan Malaysia mempunyai modal insan kelas pertama dalam dunia. Okey, seterusnya kita lihat kepada laporan pembangunan pendidikan. Tak nampak. Laporan pembangunan pendidikan tahun 2001-2010 oleh KPM 2001. Saya
saya nak buat satu kronologi ya, macam mana isu pendidikan ini penting. Jadi saya mulakan dengan laporan pembangunan pendidikan pada tahun 2001 sehingga tahun 2010 yang merujuk kepada dasar pembangunan negara agar selari dengan pembangunan pendidikan peringkat kebangsaan ya. Ia merencanakan wawasan negara 2020. So tahun ni kita dah capai wawasan 2020. Saya ingat lagi masa saya kecil, bila sebut je, masa tu saya dah jam 4, dah jam 5, Mahathir Mohamad, masa tu Perdana Menteri kita, memperkenalkan wawasan 2020. Saya terpaksa buat karangan, melukis ya, menggambarkan apa yang akan berlaku pada tahun 2020. Membayangkan kita dah ada kapal, apa ni, kereta terbang lah, kereta api laju yang atas, di atas ya. Which ada lah sekarang tapi taklah tinggi sangat dengan bangunan pencakar langit yang sangat banyak. Tapi sekarang di tahun 2020 kita berada dalam satu fasa yang sangat baru, norma baru dengan masalah COVID-19. Ini yang saya tunggu selama 20 tahun ya. Daripada tahun 1990 sehingga tahun 2020. Tak apalah, ini adalah ujian dan ada hikmah di sebaliknya. Jadi merancang wawasan negara 2020 dalam menjadikan mutu pendidikan selari dengan pembangunan industri dan penghasilan sumber. Kemudahan dan kelestarian mutu pendidikan selari dengan pembangunan yang dirangka dan dilaksanakan. So kita kena pastikan kemudahan dan kelestarian ni selari dengan pendidikan lah. Ya. Jangan kita terlampau moden dan kita abaikan pendidikan. Ya. Jadi pembangunan pendidikan melalui penyediaan infrastruktur, kemudahan bahan dan sumber pendidikan, pemantapan kemahiran dan ilmu terkini kepada guru dan bakal pendidik mengikut arus semasa dan hadapan. Jadi kita nak menghasilkan pendidikan yang bermutu, yang berkualiti, kita kena lihat ya, dari segi penyediaan infrastruktur, kemudahan, latihan kepada guru-guru dan juga guru pelatih cukup ke tidak. Ya, kalau tidak mencukupi, macam mana kita nak capai hasrat kita untuk menjadi sebuah negara yang moden dengan pendidikan yang berkualiti. Jadi, macam-macam rancangan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dalam menjadikan ya, pendidikan kita ni di Malaysia selari dengan arus kemodenan. Dan lantaran daripada itu, ini yang terkini iaitu Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, macam saya cakap, bermula 2013 hingga tahun 2025 yang telah diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2013, yang mana kita mempunyai 11 ya, 11 plan. Okey, 11 plan yang perlu kita realisasikan. Pertama ya, ataupun 11 anjakan ya. Yang pertama, anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai, transformasi keguruan sebagai profession pilihan, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi tempatkan setiap sekolah, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Ajakan tujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, mentransformasi kebolehan, keupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit dan yang terakhir meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi kalau kita lihat kepada 11 anjakan ini, sekiranya kita berupaya untuk mengubahkan, ya, menganjakkan ke 11-11 plan ini, maka insyaAllah isu-isu pendidikan itu akan berkurangan. Ya. Dan negara kita pun akan lebih majulah dari segi sistem pendidikan. Jadi isu pencapaian dasar pendidikan kebangsaan, ya, kita boleh merujuk kepada struktur pendidikan, akses pendidikan itu sendiri, equity pendidikan, melihat kepada kualiti tenaga pekerja, melihat kepada ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur, melihat kepada pelaksanaan program dan melihat kepada kurikulum. So, struktur, akses, equity, kualiti, ketidakseimbangan, pelaksanaan dan kurikulum, itu yang kita kata merupakan isu-isu utama yang boleh kita highlightkan dalam isu pendidikan zaman sekarang. So, isu yang timbul memang ada kaitan dengan struktur pendidikan, akses, equity, kualiti, ketidakseimbangan pelaksanaan dan kurikulum, ya. Okey, kita tengok isu pendidikan pertama di Malaysia. Yang ini saya ambil secara general saja isu-isu, ya. Ini banyak lagi isu yang timbul. Sufian pada tahun 2004, ya, kategori isu pendidikan negara
merujuk kepada keperluan pentadbiran yang holistik dan bermutu dalam sistem pendidikan negara, ya. Macam mana mengaplikasikan konsep pentadbiran yang selari dengan syarikat korporat serta industri yang relevan, merencanakan sistem pendidikan berperingkat agar lebih terarah dan sistematik, ya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pelajar, mengutamakan serta aplikasi teknologi dalam pendidikan yang menyeluruh, pembangunan pendidikan melalui pemantapan struktur organisasi sekolah dan keguruan selari dengan organisasi syarikat korporat. Ini yang diutarakan oleh Sufianah pada tahun 2004 berkaitan dengan isu pendidikan di Malaysia. Jadi nanti anda perlu lihatlah pengenalan kepada video isu pendidikan yang saya dah masukkan dalam e-learning lah. Jadi kalau kita lihat pada isu struktur, ya, apakah pendidikan dan isu berkaitan dengan struktur. Okey, bilangan tahun persekolahan untuk struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara di dunia, terutamanya negara maju. Ya, struktur pendidikan kita berbeza sikit. Ya, kita ada angka struktur sendiri. Tidak terdapat keseragaman dalam bentuk kemasukan ke IPT disebabkan wujudnya pelbagai laluan ataupun haluan pendidikan awam dan swasta. Pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan awam dan ke sekolah swasta yang strukturnya tidak sama ataupun tidak diiktiraf. Ini masalah dengan pendidikan tinggi swasta lah. Skop kurikulum tingkatan 1 hingga 6 sangat luas dan tidak fokus mengikut bidang untuk laluan ke IPT. Ya, ada bidang yang berbeza dan tidak selari dengan kursus-kursus yang ditawarkan di IPT. Ini antara isu berkaitan dengan struktur. Keduanya ialah isu berkaitan dengan akses. Perkembangan teknologi semasa perlu selari dengan keupayaan pendidik dan pelajar, ya, kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi dan ICT. Dari segi prasarana, pengisian latihan guru, aksesnya tidak seragam. KPM dalam melaksanakan projek ICT, pembekalan komputer, penyediaan infrastruktur ICT dan meningkatkan mutu pendidikan negara. Ini pun ada isu juga, ya, dari segi akses dia. Gunanya ICT dalam PMP, ya. Pembekalan komputer tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Itu jadi isu, ya. Pembekalan komputer terhad dan setengah jadi gajah putih. Ha, maksudnya tak mencapai objektifnya. Mengeluarkan komputer tu ada tapi tak digunakan pun, ya. Latihan dan keupayaan kendali ICT guru kurang berkesan. Penyelenggaraan yang kurang memuaskan, ya. Bilangan guru terlatih pakar ICT belum mencukupi. Dari segi equity, ya, rujuk pembangunan pendidikan, setiap institusi pendidikan di bawah KPM akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang mencukupi dan berkualiti bagi pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum yang berkesan. Input pendidikan guru, peruntukan kewangan, bahan PDP dan sebagainya, ya. Kelengkapan utama yang sama, terdapat juga jurang perbezaan antara sekolah. So, equity, kesamarataan itu tidak dilihat ketara dalam pendidikan di Malaysia. Tapi kita dah makin makin mengurangkan isu equity ini, ya. Kemudiannya, isu tenaga pengajar pula. Isu tenaga pengajar mahir amat berhubung kait dengan pelaksanaan pendidikan yang berkesan, ya. Statistik nyatakan bahawa sebanyak 61% guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah untuk menempatkan, ya, mereka di sekolah luar bandar khususnya di pedalaman, hulu dan pulau, ya. So ini antara isu-isu yang timbul dari segi tenaga pengajar. Kemudiannya PPSMI ataupun sekarang kita dah guna DLP lah. Ya. So apa isu yang timbul dalam PPSMI? Kita dapati bahawa setengah guru tu dia menyatakan sukar untuk dia menyampaikan pengajaran dalam bahasa Inggeris dan juga murid pun samalah, ya. Dapat isu ni dapat respon yang negatif, ya, dalam kalangan murid dan juga ibu bapa, tapi sekarang ni mentaliti dah makin berubah, mereka sudah menerima PPSMI ataupun DLP, ya. Sebenarnya ini kesan global dari segi impak internet, instrumen yang amat baik, keperluan education 4.0, perkembangan global, ya, yang menuntut pengetahuan baru yang tanpa batas dan tanpa sempadan. Okey, ini adalah antara isu-isu yang kita kena fikirkan.
So ini adalah latihan untuk anda. Sila lihat video di link YouTube ini. Dan saya nak anda nyatakan pandangan ya berkaitan isu-isu berikut dalam e-learn.